Selain daripada solat lima waktu, maknanya zikir, doa dan sentiasa ingat kepada Allah di setiap ketika. Waktu kita duduk duduk atas motor atau atas kereta ke, belah-belah jalan ke, nak makan, nak minum, nak tidur, nak apa, semua ni termasuknya zikir dan ingat kepada Allah Ta'ala. Hatu duduk di kita sendirilah, ia denyut hati belakang eh. Semua tiap-tiap kara tu ia denyut di hati pak. Seolah-olah katanya malaikat mari duk cuik kita. Bakpo ni tak ingat kepada Allah, bakpo tak zikir. Bermari pak ce katanya Allah Taala akan hendak nak jadi molek kita. Kita zikir semua bla-bla, kita duduk dalam rumah kita, gi situ gi sini. Semua tu kalau sekiranya kita boleh ingat semua kepada Allah. Terutamanya buat gapo-gapo kita baca doa. Nah, terlupa kita ni. Saya rakyat diri saya sendiri. Kadang-kadang terlupa. Nak masuk bilik air pun terlupa baca doa. Nah, saya tulis. Minta maaf ni. Tulis dalam rumah saya tak? Dalam bilik air. Kon kau hong nam kun an doa leo riyang. Ya lum an doa ok jak hong nam duai. Jadi bila kita masuk bilik air pak, kita baca. Ha, jala. Aku terlupa rasa ni nak baca doa. Sebab tu doa ni kita kena tepek jadi banyak-banyak cuk. Tepek, 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 tepek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Ayat 17 sampai 19 surah Rum. Kita pergi sekejap dulu dah. Sebab ayat selepas daripada ni iaitunya berturut-turut Allah Subhanahu Wa Taala firman hubungnya dengan di antara kekuasaannya, buktinya iaitunya mula dengan wa min ayati. Nah, 1 2 3 4 5 6. 6 kali Allah Taala firman awal ayat wa min ayati. InsyaAllah kita pergi sekat-sekat. Ayat yang ke-17 sampai 19 surah Ar-Rum ni, Allah firman hubungnya dengan dia puji diri dia sendiri dan gesor senap senun plak dan supaya semua hamba-hambanya bertasbih memujinya pada waktu pagi dan petang. Dan dalam ayat ni juga Allah firman macam ni adalah menunjukkan waktu solat bagi setiap orang sehari. Allah tak ada ayat di dalam Quran waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, tak ada ayat. Lima waktu ni duduk di dalam ayat semacam inilah. Iaitunya Allah Ta'ala firman, setelah kamu mengetahui yang demikian, maknanya cium yung di antara ayat sebelum ni dengan ayat ni, maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Nah, maknanya pagi, petang, malam, siang. Dalam tafsir ayat katanya inilah menunjukkan suruh manusia tu bertasbih ingat kepada Allah siang malam dan termasuknya waktu solat setiap waktu.
Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh lagi 1383. Yakni untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala dan menjauhi kemurkaannya, banyakkanlah amal ibadat kepadanya pada waktu malam dan siang. Ya tu. Maknanya selain daripada solat 5 waktu, maknanya zikir, doa dan sentiasa ingat kepada Allah di setiap tika. Waktu kita duduk apa ni? Duduk atas motor atau kata atas kereta ke, belah-belah jalan ke, nak makan, nak minum, nak tidur, nak apa semua ni termasuknya zikir dan ingat kepada Allah Ta'ala. Hal tu duduk di kita sendirilah. Ya denyuk hati belakang eh. Semua tiap-tiap perkara tu ya denyuk di hati pak. Seolah-olah katanya malaikat mari duk cuik kita. Bakpo ni tak ingat kepada Allah, bakpo tak zikir. Ba mari pak cer katanya Allah Ta'ala akan hendak nak jadi molek kita. Kita zikir semua, bla-bla, kita duduk dalam rumah kita, gi situ, gi sini. Semua tu kalau sekiranya kita boleh ingat semua kepada Allah, terutamanya buat gapa-gapa kita baca doa. Nah, terlupa kita ni. Saya rakyat diri saya sendiri kadang-kadang terlupa. Nak masuk bilik air pun terlupa baca doa. Nah, saya tulis, minta maaf ni, tulis dalam rumah saya tak, dalam bilik air, kon kau hong nam kun aan doa leo riyang. Jangan lupa doa ออก จาก ห้อง น้ํา ด้วย. Jadi bila kita masuk bilik air pak, kita baca ha jalo. Aku terlupa dah saat ni nak baca doa. Ha, tu, sebab tu doa ni kita kena tepek. Mu jadi banyak-banyak cuk. Tepek. Barulah kita tak terlupa. Apatah lagi orang yang selalunya ingat apa? Bukan ingat ngapa doa saja. Tapi ingat ketika dia buat sesekara pas dia telitah, menjadi telitah lalu kena baca doa, kena baca doa, kena baca doa. Lepas tu zikir umum kita baca, sama ada baca Quran, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, lepas tu menjadi hidup kita ni selain daripada kita kena duduk pasal yang ada semati, kita kena hijau pasal yang tak ada, kena sebut dengan mulut tak ada apa, kita guna otak kita, hati kita. Sebab tu dalam Islam ni semua kerja adalah ibadat belaka, percuma ibadat. Nah, makan, minum, tidur semua adalah ibadat belaka. Zikir ingat kepada Allah Ta'ala belaka benar-benar pasal ni. Alhamdulillah. Allah Ta'ala pun ayat lagi, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Serta pujilah Tuhan yang berhak menerima segala puji dari sekalian makhluknya di langit dan di bumi. Pas makhluk Allah Ta'ala dia banyak. Saya dah tengok dalam tafsir Al-Azhar oleh Dr. Hamka, dia katanya apa ni, nate hok kecil, kau kecil bilangnya dia kau banyak, nate hok besar bilangnya dia sikit. Cuba kita perhati, hak banyak sekali atas dunia ni, sumuk. Hak di atas darat, hak banyak sekali dalam laut, ikan. Ikan kau kecil, kau banyak. Sebab apa? Sebab telur dia tu banyak. Ya telur, maka tetah banyak. Cuba gambar gajah. Tubuh dia besar. Ya tak banyak. Hak gitulah kita gambar. Lepas tu, saya dengar tok cak kecek, dia kata nak ce mudah-mudah katanya telur kau beranak ce di telinga kita pun nya pelak nate ko apa saja hok pasal beranak ke telur ce di telinga. Kalau dia ada telinga nampak lagu ning beranak, kalau dia tak ada nampak telinga telur, ha mudah ce gitulah. Itik, aso, burung, tak nampak telinga dia. Dia telur. Itu mudah cek. Ya rakyat katanya mudah cek di telinga. Nah, gajah dia ada apa? Ada telinga, kambing ada telinga, biging ada telinga. Ha, dia beranak belakang, tak ada telur kambing. Nah, telur kambing, telur lembu, telur kubah tak ada. Ha, gitulah. Mudah-mudah kita nak
Allah Ta'ala firman di dalam ayat ni menunjukkan bahawa ada berlaku dalam Quran ni wuthiasat, humisat, darasat, gotu, goni, gotu, goni. Ha, tu, duduk di orang tu nak kaji sendiri. Katanya gapo yang ada di dalam Quran yang Allah Ta'ala royak ni sebagai rekah-rekah. Tapi isi dia tu mengandungi banyak kata yang ada pada nak hak kita nampak dan hak kita tak nampak. Hak pisut boleh ataupun hak pisut tak boleh. Banyak benda-benda pasal ni. Gitulah. Serta pujilah Tuhan yang berhak menerima segala puji dari sekalian makhluknya di langit dan di bumi. Alhamdulillah. Semua ni pakat tasbih belakang kepada Allah. Walaupun anjing babi sekalipun. Walaupun kita tak makan daging dia. Tapi dia bertasbih kepada Allah. Siya mana? Burung-burung. Semua tiap-tiap kata tak ada penduduk ayat banyak. No ayat katanya semua. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Dalam suratul Isra. Semua tiap-tiap kata bertasbih kepada Allah. Tapi munghe manusia mung tak pandai, tak reti, tak faham tasbih mereka itu. Masya Allah. Nah. Sebab kita gambar katanya. Semua makhluk Allah Ta'ala buat siapa kau guruh kilat pun Allah royak di dalam Quran wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Guruh kilat sat ni. Oh, kalau kita gambar kan nak putihasan dia katanya awal belaga sama-sama awal maka dia ket perkai fai. Maka timbullah suara. Nak belaga dong dulu tu kilat belepas pada tu barulah bunyi suara. Sebab apa ni seng dia cepat daripada suara. Ni dalam wuthiasat juga ya. Hakikat yang sebenar di sisi Allah semua tu adalah bertasbih kepada Allah siyamale siyamale dan juga bertasbihlah kepadanya serta pujilah dia. Ni royak kepada kita manusia suruh puji Allah Subhanahu Wa Taala semua. Patu mulut kita ni menjadi lekat semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada gapa-gapa alhamdulillah. Nah walaupun benda hak kita tak ada kene mana tapi boleh juga kalau kita nak kata gorak-gorak kopi-kopi alhamdulillah. Benda tu boleh jadi berkat dalam hidup kita. Nah. Semua tiap-tiap kagak ni ajar supaya kita puji Allah Taala sokmu. Tu gitulah. Pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Tengok. Waktu petang, waktu mana? Waktu yakia katanya waktu asar di rui. Petang, malam dan sebagainya. Zuhur wa hina tuzhirun, iaitu waktu cerah. Waktu kita ada tengah-tengah. Guna hidup kita kerja tu, kerja ni, go tu kan ni, jangan lupa kepada Allah, iaitu puji Allah, ingat kepada Allah semaya lima waktu. Sebab tu dua ayat ni ulama pakat sepakat katanya ini adalah ayat yang menunjukkan bahawa waktu solat yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap manusia mengerjakannya duduk di dalam dua ayat ni. Alhamdulillah. Ayat yang ke-19 pula. Ia mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Dan mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Serta menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan sedemikian itulah kamu akan dikeluarkan hidup semula dari kubur. Royak pandok-pandok tapi memberi arti yang sangat panjang dalam. Allah Ta'ala buat misal menatiklah ni. Misal hayawan iaitu apa? Itik air lembu kubah misal ni. Tuhan buat tu ibu dulu. Buat itik jate, itik tino. Lepas tu, jadi gu belakang. Dia tak buat telur dulu. Dia tak buat telur dulu. Sebab telur ni yang mari daripada ibu. Lepas ibu nak ada lagi mana kalau sekiranya tak ada telur. Ha, tu. Sebab tu, mula kejadian tu Allah Ta'ala buat Tino jatai, jadi gu. Maka daripada tino jatai itulah, ia pasompan. Nah, kalau dia orang ni, ia patik somti. Maka keluarlah anak, cucu, cicit, dan seterusnya.
Supo juga dengan menate-menate. Ni tersebut di dalam tafsir ayat katanya Allah Taala jadikan fa min dzalika ikhrajun nabat min al-habbi wal habbi min an-nabat, iaitu nya buat pokok-pokok kayu benar-benar hok tumbuh tu daripada apa? Daripada benih butir dia. Lepas tu daripada butir itulah akan jadinya benih dan akan jadinya pokok kayu dan sebagainya. Supo juga dengan menate-menate jadikan manusia daripada benih, daripada lelaki masuk di dalam rahim orang perempuan, jadinya apa ni, darah beku, jadinya stokor, nah jadinya seorang manusia bos apa masa tu baiklah kita daripada perut mak. Begitulah Allah Taala nak menunjuk royak sini katanya dia kuasa membuat sesuatu mengikut kehendak dia. Lepas tu nak we manusia ingat katanya begitulah wa kadzalika tukhrajun, begitulah kamu akan dikeluarkan daripada kubur kamu setelah kamu mati, walaupun lama sekalipun duduk di dalam kubur, suatu hari nanti kamu akan dikeluar daripada kubur kepada mahsyar. Nak uyakkan situ ya hidup kita ni lagu itulah, daripada tok nenek pergi kepada anak cucu kita pun akan dibakit semula sekaligus dalam pimpinan Ar-Rahman. Dia terjemuh dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menegaskan lagi dalil-dalil yang membuktikan bahawa dialah jua yang menjadikan sekalian makhluk dan dialah jua yang akan membangkitkan manusia pada hari akhirat untuk menerima balasan. Alhamdulillah, tiga ayat yang kita dengar pagi hari ini akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita dan dapat hidayah melalui Al-Quranul Karim bahawa Allah adalah yang maha kuasa lagi maha bijaksana, dan kita adalah hamba-Nya yang mesti taat dan patuh, mesti faham dan mengerti, serta kita menjadi orang-orang yang dapat hidayah daripada Al-Quran insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.